mampu membuat miniatur kapal yang mampu menembus pasar luar negeri. Dan berikut liputannya. Sekilas mirip dengan aslinya. Di tangan-tangan terampil para pengrajin miniatur Indo asal Sidoarjo, terciptalah berbagai jenis kapal miniatur, mulai dari kapal niaga, kapal tanker, hingga kapal perang. Ketelitian sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan kapal penuh detail yang memang dibuat sesuai dengan blueprintnya. Bahan utama fiber diolah dengan cairan resin digunakan sebagai rangka badan utama. Selanjutnya direkatkan dan dihaluskan. Kemudian dicat dan tahap akhir ada pada pemberian detail kapal. Miniatur kapal ini banyak menarik perhatian konsumen terutama pasar luar negeri. Pemilik miniatur Indo, Laswardi Mahendra, yakin peluang bisnis kapal miniatur masih terbuka lebar. Peluang ini cukup besar, karena kalau kita melihat di lumayan banyak galangan kapal. Sementara ini juga merupakan suatu prosesi dari suatu galangan kapal. Apabila dia mau meluncing sebuah kapal, dia harus ada miniatur kapalnya. Dan ini saya melihat juga pangsa pasarnya lumayan gede. Tetapi miniatur kapal ini bukan untuk dikoleksi. Umumnya, miniatur ini dibeli untuk bisnis dan cindera mata. Harganya pun bervariasi sesuai dengan ukuran dan kerumitannya, dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Dari Sidoarjo, Sintia Yusta, Erwansyah Latif, Metro TV.